What's up guys? Welcome back to my YouTube channel lagi. Jadi guys, sekarang aku karena tadi tuh ada Bina Iman dan aku baru aja selesai telepon sama temanku dan karena itu kelas 2B dan tapi enggak sekelas, tapi enggak apa-apa. Jam 5 aku bakal teleponan sama dia lagi dan aku mau selesain Bina Iman. Jadi guys, walaupun aku Katolik, walaupun aku Kristen, tapi waktu kelas 2B itu aku tuh sering ikut Katolik karena disuruh mamaku. Dan tadi aku jam berapa ya, 1 jam yang lalu, mungkin 2 jam yang lalu, setengah 10 aku ikut Bina Iman dan katanya gak apa-apa. Itu wasru, itu kita melihat Tuhan Yesus dilahirkan, bernyanyi bersama dan juga berdoa bersama. Dan di situ ada kelas 3C, 3A sama 3B. Nah, aku kan 3A sekelas sama temanku yang juga kelas 2 dan 2 SD waktu berapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu mungkin. Ya, tapi anyway, yes, and sekarang aku bakal selesai Bina Iman kelas 3 aku. Jadi aku disuruh warnain. Dan ini by the way guys, kita print, emang disuruh print. Kita gak bisa gambar sendiri karena susah kayak gini guys. Ada dua. Satu lagi untuk dipajang, yang ini. Satu lagi untuk diwarnai untuk nanti aku upload ke Google Classroom. Karena aku belajar udah di Google Classroom. Dan ya nanti ada temanku yang sekarang 3C, tapi kita waktu kelas 2 kita tuh temenan. Lagi namanya satu lagi waktu kelas 2B juga kita sekelasan. Tapi aku mau coba tanya, kita bakal teleponan jam 4:30 nanti karena itu free time kita berlima. Ada aku, temanku yang lagi sekelas, teman waktu kelas 2 sama teman waktu kelas 2 sama ya kayaknya empat orang nanti kita telepon. Nanti aku undang satu-satu, tapi aku bakal Bina Iman dulu. Jadi ini dia. Jadi Tuhan Yesus melahirkan dan tulisannya seperti Tuhan Yesus menyayangi bapak ibunya tuh. Mereka karena enggak ada tempat tinggal, jadi mereka di Nazaret. Ya. Oke. Kita langsung aja warnain. Aku warnain yang ini bakal diupload ke Google Classroom. Nanti yang satunya lagi ya nanti aku bisa kerjain kapan aja, malam, besok atau berapa, karena itu aku enggak bakal bikin dua, tinggal satu aja. Dan ini udah di print, so kita langsung aja mulai. Oke, aku ada crayon, tapi aku itu karena ini ada muka-mukanya Bunda Maria, Yesus, Tuhan Yesus sama ada Yusufnya, terus aku tahu mereka kan mukanya kecil. Mereka bakal kayak kalau di crayonin kan kayak kecil lah, pokoknya bisa keluar garis. Jadi aku pakai pensil warna. Hey guys, by the way ini tempat pensil warnanya ini dikasih temanku waktu aku kelas 2B. Aku ulang tahun ke 8. Ya. Dan makasih banget ya, ini aku suka banget kayak gini guys. Ini aku kasih stiker biar bagus, kayak shiny terus bisa dimainin gitu ya sininya. Tapi kita bakal warnain dulu. Jadi yes, aku butuh warna krem. Jadi ini dia warna kremnya. Aku bakal warnain siapa dulu ya? Aku bakal warnain Tuhan Yesus dulu, so let's go. Dan ini gak tahu sih lomba atau enggak, tapi disuruhnya mewarnai. Dan aku lihat juga bu gurunya itu pasti print. Kalau enggak print ini kan karena susah banget guys kalau digambar. Mamanya teman-teman aku itu pada pusing. Oke, ini guys. Ini Tuhan Yesusnya ini. Terus tangannya juga, aduh tangannya kecil. Itu karena Tuhan Yesus waktu bayi, guys.
Aduh, aku dosa banget ya, maaf. Oke, anyway. Oke, sudah. Tangan-tangannya udah. Aku bakal kasih itu apa tuh? Tempat bantalnya. Bantalnya aku itu nggak inget warna apa, guys. Tapi aduh, warna apa ya? Kok nggak sesuai warna, boleh gak sih? Apa ya? Yang warna biru ya? Warna apa sih? Kenapa ya? Kok sih kayaknya warna biru sih? Boleh gak ya warna biru? Nyerah. Tapi dia kan ada bantal sih, tapi kayak nyerah warna itu aja, warna ini coklat-coklat, kayak agak coklat gitu. Karena dia agak warnanya coklat-coklat kan gitu kan, untuk tidurannya gitu. Coklat dan kuning sih, tapi aku cuman ada coklat, so let's go. Ini kecil-kecil banget, guys. Kita warnain bantalnya. Bantalnya nggak tahu sih dikasih atau enggak. Atau dibeli. Karena ini ceritanya tuh zaman dulu-dulu banget, guys. Waktu aku belum lahir, belum ada yang lahir di saudara kita waktu. Karena kan Tuhan Yesus yang bikin manusia. So, before that, Bunda Maria dan Yusuf sudah dilahirkan. So, yes. Aduh. Oke, ini sebelahnya ada banyak banget. Hey, aku selesai dulu ya, guys. Ini feels ini gitu kayak ini gini ya. So, yes. Okay, selesai. Nah. Tinggal di bawahnya nih, bawahnya. So let's do that. Okay, selesai guys. Nih bawahnya. Sekarang selimut, terus ini tempat-tempatnya ini, dan ya let's go. Dan itu aku mau pakai warna, aduh, aku bakal pakai warna kuning ini dia. Mari kita mewarnai warna kuning. Oke, aku bakal warna. Aku nggak terlalu tahu banget warnanya apa, jadi aku pakai warnanya tapi yang make sure kayak bagus gitu, cocok gitu. So, sorry. By the way, ini nggak boleh ada keluar garis katanya. Aku sih nggak terlalu sering keluar garis. Kok kayak gini sih? Oh, enggak. Kirain kayak ada sesuatu gitu. Okay, it's done. Tarang, bawahnya sudah. Dan sekarang selimutnya. Selimutnya kayaknya aku juga pakai kasih warna kuning aja, karena aku enggak tahu, misalkan kayak kalau warna merah, warna apa kan kayak enggak terlalu cocok kan. Kayak warna baju-baju gitu kan. So, aku bikin warna yellow aja, karena aku kayaknya itu cocok, pas gitu. Dan dari situnya nggak dikasih tahu, jadi bisa sesuai selera mau warnanya apa. Tapi
yang penting jangan kayak mukanya ini horse, apa tuh, mukanya kuda, warnanya malahan pink, terus kaki Bunda Maria atau kakinya Yusuf warnanya hitam gitu kan nggak bisa. Itu mah namanya bukan warna ya, namanya ngerecek. Ngerecek. Oke, sudah. Tada. Tuhan Yesusnya. Udah. Sekarang Yusuf. Oke, aku butuh tadi di sini butuh warna krem. Ini kremnya. Oke, aku bakal taruh di sini. Aku bakal lempar. 1 2 3. Terus magic tidak ada di sini. Lagi ya, 1 2 3. Terus aku lempar. Tidak ada. Enggak lah bercandanya. Aku pause, skip aja ini. Bukan magic beneran. Oke, okay, anyway. So kita warnain aja. Oke, aku lagi bina iman ya. Ah, ngasal. Oke, so anyway. Tangannya sepatu kaki. Yusuf pakai kaki atau sepatu sih? Pakai sepatu lah ya. Masa nggak pakai sepatu? Padahal itu zaman dulu banget guys. Nggak, maksudnya kayak dulu-dulu banget ceritanya. Oke, ini sudah ya. Sekarang dan ya, sekarang aku bakal warnain rambutnya, kumisnya, sama topinya, terus bajunya. So, yeah, see you. Oke, warna, ya ampun. Harus diraut, males banget. Ya ampun, ya lagi small banget. In the ocean. Okay, anyway, aku bakal warnain ini warna coklat. So, yes, untuk kumisnya, kumis. Oke, sudah. Sekarang topiknya, tengah-tengahnya itu warna kuning, terus sekitarnya itu warna kayak biru-biru gitu. So, yosh. Warna biru-biru. So, let's get just started. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life. Ooh. Don't screw up all my soul. Okay, ini guys. Tadong. Sekarang bajunya. Duh, warna apa ya? Aku bingung banget. Warna kuning kali ya. Kuning. Ada abu-abunya dikit lah ya, jadi kita lihat aja kreasi aku. Oke, ini.
All of those I didn't say animals inside my brain. I was screaming that loud tonight. Can't hear my voices when this is my fight. So take back my life of souls. Room for a reason. My power's turned on. Start right now, I'll be strong. I play my cards up and I don't really care if nobody else believes, 'cause I still got a lot of fight left in me. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how single love can make a heart open. I might only have one man that can make explosion. All the things I didn't say were writing about inside my brain. I was screaming the last night. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove my own song. My power's turning on. Starting right now, I'll be strong. I play my fight songs. And don't really care if nobody else believes, 'cause I still got a lot of fight left in me. A lot of fight left in me. A lot of fight left in me. Like a small boat on the ocean, then big waves into motion. Lighthouse single word, make a heart open. I only have one match, but I can make explosion. Wow. Well, things to do. Okay. Anyway, guys. 1 hour later. Okay, so sudah. Tuan Yesus sama Yusuf sudah. Nih. Sekarang tinggal Bunda Maria sama hewan-hewan ini. And aku udah pegel. Aku udah tidak kuat. Tolong. Tapi gak apa-apa, abis ini aku bakal makan mie. Dan kalau bisa aku buat pasta. Aku sekarang warnai Bunda Maria. Let's go started. Guys, aku selesai Bunda Marianya dulu ya, okay? Okay, so Bunda Marianya udah. Tada. Ini udah. Ini juga udah. Mama. Sekarang. Abraham itu yang. Oh, bukannya itu nabi itu Abraham itu yang mana ya? Sekarang tinggal mewarnai horse-nya, kudanya sama
ayam sama kucing. Kenapa kucing ada di situ ya? Aku kayaknya nggak ada kucing deh, tapi ya udah ya, aku main dulu. Guys, okay, so aku capek sekali. It's so like bukan capek banget, tapi aku harus selesain. Like, yaudah guys, aku selesain dulu ya. Okay, so aku udah selesai, hasilnya gini. Tadang, 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 tadang. Nih. Jadi guys, itu aja hasilnya. Tuh, ini Bunda Maria, ini Tuhan Yesus, ini Bapaknya Yusuf, ada kucing, ayam, kuda, sama ini kayaknya nggak tahu kambing lah ya. Dan ya, aku nggak warnain semuanya gini-gini gitu karena aku udah capek banget. Dan maaf ya guys, aku cuma bisanya 21 menit saja karena gara-gara aku udah capek. Tapi ya, tapi kayaknya nanti aku bakal upload a new video lagi. Dan kalau bisa aku bakal upload video lagi 1 jam karena aku dari kemarin mau banget, tapi kayak kemarin aku baru aja pulang dari hotel. So kapan-kapan lah ya guys, aku bikin vlog 1 jam. Jadi guys, anyway, thank you guys so much for watching this channel. Don't forget like. Jadi guys, aku sering upload video. Aku upload video dan aku lihat gak ada yang like, gak ada yang subscribe juga. Cuma adanya 5 subscriber, ada yang 3 like sih, tapi ada yang 1 like, tapi belum pernah ada yang dislike. Tapi enggak semua video ada yang di like, yang di subscribe. Tapi aku bakal kasih tau gimana cara untuk subscribe. Jadi kalian search dulu namanya Novi Tanjung, dan abis itu kalian klik ada gambar mama aku sama kakakku lagi kayak di restoran gitu. Ya kalian langsung aja lihat subscribe tulisannya, kalian pencet dulu. Terus habis itu kalian ada slide dikit namanya video. Kalian nanti bisa nonton video aku yang lain-lain, dan kalian juga bisa nonton video ini. Terus abis itu, abis kalian klik salah satu video itu, kalian bisa lihat di bawahnya, yang di bawahnya itu ada tulisan subscribe. Terus kalian pencet ada bellnya gitu, ting. Terus abis itu ada tuh kayak bellnya itu kayak berdering gitu. Terus abis itu di bawahnya kalian nonton itu ada like dan ada dislike. Kalian pilih yang mana? Udah pasti di like. Jadi kalian like video itu, pencet aja, baru kalian, aku bakal upload tuh video yang bagus, dan aku bakal upload video 2 jam. Dan aku gak tahu 2 jam apa, tapi kapan-kapan aja. Mungkin kalau udah Desember, karena Desember 25 kayaknya kita berlibur atau gak tahu open present. Jadi thank you guys so much for this channel. Bye!